misalkan dari segi metode pembelajaran, di mana sekolah umum itu sulit yang namanya mendapatkan pendidikan akhlak dan juga pendidikan ibadah. Beda halnya dengan di pesantren yang mana lebih diterapkan disiplin dalam pendidikan akhlak, pembentukan karakter serta pembelajaran ibadah usia dini. Yang keduanya harapan mungkin dengan dimasukkannya ke pondok pesantren, anak bisa jadi lebih taat lagi dalam peribadahannya. Ya, satu itu. Keduanya orang tua pun lebih fokus untuk mendoakan anaknya supaya lancar Al-Quran aja. Amin. Jadi hafiz. Amin. Alhamdulillah bagus kalau menurut saya. Lingkungannya juga ya sesuailah seperti yang diharapkan. Supaya mendapat pendidikan yang lebih bagus lagi. Terus menghindari pergaulan yang di luar sana kan. Zaman sekarang ya begitu. Iya. Ya intinya untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Ya. Itunya pendidikannya gitu, pelajaran-pelajarannya. Pokoknya mah semuanya dah, Ibu, itu cocok gitu aja. Biar lebih mandiri, lebih apa sih? Lebih baik, bagus akhlaknya kayak gitu. Yuk, apa sih? Agamanya juga biar lebih ini aja ya. Lebih apa sih? Lebih bagus lah. Satu lagi, menurut Ibu suasana di pondok ini gimana? Ini ya apa sih, enakan ya, sejuk. Terus udah gitu lingkungannya juga gak terbaur sama suasana apa sih yang di luar ya. Jadi khusus sekitaran sini, luas juga. Jadi nyaman ya. Alasannya gedungnya bagus, kemudian ijazahnya jelas ya. Di sini bisa ada MTS atau SMP IT gitu ya untuk ini anak saya. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu lagi kalau misalnya untuk masalah nanti kedepannya kita mau ngambil jalur umum atau jalur kita lanjut ke pesantrennya juga itu nggak jadi masalah gitu. Karena kita memiliki legalitas yang jelas gitu. Satu lagi Bapak, menurut Bapak suasana di pondok ini bagaimana? Suasananya alhamdulillah bersih, rapih dan sejuk. Bagus, tempatnya juga luas ya. Jadi enggak ada cukup orang sih mah teu empet-empetan lah gitu. Alhamdulillah enak kan. Kemauan sendiri. Pengen mendalami ilmu agama biar lebih baik, punya kokohnya agama itu di anak-anak muda ini. Ya. Ada lagi Bapak? Apa lagi ya? Ya motivasinya yang paling pertama itu mendalami ilmu agama. Ya syukur-syukur bisa nanti kita kan apa namanya umat muslim ya, wajib hukumnya buat kita supaya anak-anak kita ini bisa jadi penerus perjuangan ulama ya. Alasannya ya untuk mendidik anak yang lebih berakhlak, beribadah, soleh, dan mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Pesantren inspirasi buat buat tetangga-tetangga di desa gitu. Dilihat dari segi prestasi, segi lingkungan, jadi membuat jatuh cinta gitu. Anak yang soleha, baik budi pekerti. Jadi kebanggaan kedua orang tua. Biar mendalami ilmu agama lebih ini aja lebih apa istilahnya? Ya lebih mendalami agama aja.